Nih skateparknya Magelang nih. Gue denger-denger di Magelang tuh ada skatepark 2. Nah ini ada street parknya, langsung drop-in deh. Nah di sini juga nggak cuma street park, tapi ada ballnya juga, wis. Nah sekarang gue kedatangan temen nih dari Magelang. Ada Rafa. Oh ya kan. Nanti kita bakal main skate sama dia, sama Gindring nih, mau main juga. Akhirnya kita sampai nih di Blom Skatepark. Nih skateparknya Magelang nih. Gue denger-denger di Magelang tuh ada skatepark 2 sekarang. Satu di sini sama satu lagi nanti yang buat tempat gue talk show di Cafe 5050. Gaul lu, di sini ada ikoniknya lu. Gayanya gitu. Emang Gindring nih gue liat nih, muka-mukanya muka Gindring. Ayo kita lihat aja nih skateparknya. Ikutin terus intip SP boleh kan lu. Nah ini dia nih skateparknya nih. Blom Skatepark. Gila, Blom apa Blom sih? Gue gak tahu deh. Nah ini ada street parknya. Ada led, down led. Ada box, rail, lumayan lah. Tapi kalau lebih bagus disitu ditaruh banks tuh. Jadi buat turun kan. Sama di sana ditaruh quarter itu kalau landing langsung dropin dia. Oh iya, gue pengen pamer tas baru. Nih tas gue gaul kan. Dari mana yes. Itu? Red Bull lah, jelas. Yang bikin keren nih tas ini nih, lihat nih. Jadi tasnya ini fungsional banget karena di dalamnya itu dia bisa bawa tuh minuman Red Bull, jadi tetap dingin. Gaul gak tuh, keren banget. Thank you Red Bull, pembeli lo satu. Nah di sini juga nggak cuma street park, tapi ada ballnya juga, wis. Ini ada ballnya juga nih, ntar kita cobain. Lumayan lah Magelang punya skatepark lah. Di samping gua kemarin muter juga banyak banget trotoar-trotoar yang skateable banget, yang bisa dimainin. Terus juga spot-spotnya juga keren. Lumayan ya, gersang ya, padahal ini masih pagi. Gue pengen cobain aja langsung guys, ikutin terus intip SP, bolehan lo. Nah sekarang gue kedatangan temen nih dari Magelang, ada Rafa. Oh ya kan, nanti kita bakal main skate sama dia, sama Gindring nih, mau main juga. Kita langsung cobain aja nih boleh kayak gimana nih. Gue kagak ngeliat gue, kepleset anjing. Udah keren-keren gue. Kanan gini. Pak, umurnya berapa?
13. 13 tahun. Yeah. Main skate udah berapa lama? Baru 11 bulan ini. Oh, belum setahun ya? Belum. Siapa yang ngajarin? Teman saya, saudara. Saudara? Iya. Kamu adiknya Gindring ya? Enggak. Ah, benar. Mirip sama adiknya Gindring. Enggak, ya. Lihat dong, kepala kayak avatar. Ini nih, bocahnya Magelang nih. Gokil. Kalau di Jogja kan ada Hafiz, Manado ada Kun. Apa lagi ya? Banyak lah. Di Solo juga ada Basral. Magelang ini nih calonnya nih, nih. Lu pantau nih. Rafa namanya. Makanya lu tonton Inti PSP nih, dia bakal ngetrik gila-gilaan. Ikutin terus Inti PSP bolehan lu. Yeah.
Yeah.